Untuk ke dalam segmen kesihatan untuk pagi ini. Nah, dan insyaAllah tajuk kita hari ini bercerita tentang bawasir, punca dan rawatan untuk kita dapatkan nasihat dan juga mungkin menjawab sebarang persoalan berkaitan topik kesihatan ini. Dan doktor pakar kita dari KPJ Kajang sudah pun bersedia di hujung talian kita pagi ini. Ya, dan kita nak mengalu-alukan kebersamaan doktor kita pagi ini, iaitu yang berbahagia Dr. Ahmad Sudirman yang merupakan pakar bedah dari KPJ Kajang Specialist Hospital. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar, doktor? Pagi ni. Alhamdulillah sehat. Fian dan Azwan, apa khabar? Baik. Alhamdulillah, kami sihat saja. Alhamdulillah, kami sihat walafiat dan juga sahabat-sahabat pendengar kita yang juga mendengar di radio dan juga menonton di Facebook juga YouTube kita. Mungkin tak sabar nak dengarkan perkongsian doktor pagi ni. Ya. InsyaAllah. Jadi semua boleh sambil-sambil tonton perkongsian kita boleh share juga kot apa yang Dr. Sudirman nak sampaikan pagi ini. Mungkin mukadimah kita, introduction kita, doktor. Apa itu hemorrhoid ataupun bawasir, doktor? Silakan, doktor. Okey, Pian dan Hazwan ya. So, bawasir adalah penyakit yang melibatkan bahagian dubur disebabkan oleh pembengkakan salur darah ataupun dipanggil venous plexus di sekeliling bahagian tersebut. Dan penyakit ini so common ya, Pian dan Hazwan. Satu kajian dilakukan di US mendapati bahawa at least setengah daripada populasi di US akan mendapat tanda-tanda penyakit bawasir ini at least sekali dalam seumur hidup. Oh, sekali seumur hidup. Maknanya memang sangat common ya penyakit ini. Jadi bila terdapat penyakit pembengkakan di salur darah ini, maka akan timbullah tanda-tanda yang menyatakan seseorang itu mengidap bawasir, ya. Tapi pada peringkat awal biasanya mungkin pesakit tidak mengalami apa-apa tanda. Mungkin tidak ada tanda-tanda yang spesifik, mungkin cuma akan rasa seperti gatal-gatal, rasa tidak selesa. Tapi apabila pesakit membuang air besar yang keras dan najis yang keras itu akan bergeser pada dinding bawasir yang bengkak, dan ini boleh menyebabkan berlaku luka ataupun koyak di dinding bawasir. Dan apabila pesakit buang air besar keras dan tiba-tiba dia akan nampak ada titis-titis darah hitam di mangkuk tandas. Dan bagi mereka yang mengalami pengalaman ini buat kali pertama, mungkin akan terperanjat melihat banyak darah di mangkuk tandas. Dan apabila bengkak ini akan menjadi semakin besar dan akan keluar macam benjolan atau ketulan di dubur. Dan mungkin pada peringkat awal dia tak, benjolan itu mungkin tak sakit sangat dan kadang-kadang dia akan hilang selepas buang air besar. Dan tapi kalau dibiarkan lama-lama, ketulan itu akan menjadi lebih besar dan tersumbat dan dia tak boleh masuk, dan pada masa tersebut memang bawasir itu akan menyebabkan kesakitan yang amat sangat. So itu antara tanda-tanda penyakit bawasir, mana jika anda mengalami salah satu ataupun mana-mana tanda-tanda tersebut, anda mungkin mengidap penyakit bawasir. Okey, itu dia. Hari ini mungkin ada antara kita yang baru tahu rupanya macam luka berdarah tadi tu. Siap boleh menitis darah tu, doktor, kalau di peringkat awal. Ya, dia boleh menitik-nitik. Kadang-kadang ada yang luka yang besar boleh mancut macam pipe. Macam mancut tu. Kalau mereka yang mungkin takut tengok darah, mungkin boleh terkejut atau pengsan bila tengok dekat toilet bowl, kenapa banyak darah ni? Dan itu kiranya tanda awal sebelum benjolan ataupun ketulan yang doktor sebut tu macam macam terkeluar daripada dubur tu, itu tanda awal akan luka dululah, doktor, maknanya bawasir tu. Yes, dia akan luka ataupun mungkin just cuma gatal-gatal ataupun tak selesa saja. Baik. Dan juga mungkin apa yang menjadi faktor ataupun punca kepada bawasir ni, doktor? Pasti ada faktor-faktor dan juga penyebab dia, doktor, Betul-betul. Memang ada faktor-faktor dia disebabkan oleh tekanan pada bahagian dubur tersebut. Tekanan-tekanan yang boleh terjadi, yang paling utama ataupun paling common sekali ialah sembelit. Bila sembelit,
pesakit akan meneran dan ini akan menyebabkan tekanan pada bahagian tubuh tersebut. Yang kedua ialah mereka yang selalu mengangkat bebanan yang berat sama ada di tempat kerja ataupun gimnasium, dan ini pun boleh menyebabkan buasir. Faktor yang ketiga adalah pesakit yang mempunyai batuk yang berpanjangan, mungkin berkaitan dengan masalah sistem pernafasan, asma, TB ataupun yang heavy smoker. Yang keempat, faktor obesiti ataupun mereka yang mempunyai berat badan yang berlebihan juga boleh mendapat penyakit buasir. Kemudian adalah wanita mengandung. Wanita mengandung, okey. Wanita mengandung pun memang boleh mendapat buasir. Terutamanya bila kandungan dah dekat-dekat nak bersalin, ya. Dan kemudian adalah faktor lifestyle yang tidak sihat. Contohnya yang duduk dekat bilik air lama-lama tu, ya. Oh, okey. Ada yang habit suka membaca surat khabar, baca Facebook bilik air. Ada yang cari ilham dalam bilik air, ya. Duduk dalam bilik air berjam-jam, dan ini satu faktor juga yang boleh menyebabkan mendapat buasir, ya. Azwan. Okey. Bila doktor cakap macam dalam bilik air tu, duduk dalam bilik air tu maksudnya duduk yang jenis cangkung ke ataupun duduk yang macam duduk dekat jamban yang dia duduk tu. Betul-betul ni soalan yang baik. Ramai juga yang bertanya dengan saya sama ada adakah berbeza menggunakan tandas cangkung atau tandas duduk. Sebenarnya berbeza, Ian Azwan, tapi yang menyebabkan buasir lebih kepada meneran ataupun yang lama dalam bilik air, ya. Dan maksudnya meneran itu dalam jangka masa panjang dia akan menyebabkan buasir itu membengkak. Okey. Tadi awal tadi salah satu poin ataupun punca yang doktor sebutkan ialah sembelit, doktor. Kalau maknanya kalau sembelit tu pun dia pun ada punca yang sebelum tu, maknanya pemakanan kita lah mempengaruhi jugalah kan doktor, sembelit lepas tu bila ada sembelit lalu kena sembelit boleh membawa pada buasir. Ya, betul-betul. Mana betul, faktor makanan? Ya, sembelit pun adalah sejenis penyakit juga, ya, dan disebabkan oleh banyak faktor lain dan antaranya ialah pemakanan, ya. Pemakanan yang kurang fiber, contohnya sayur, buah-buahan, ya. Dan juga kurang pengambilan air yang mencukupi, ya. So jadi kita kena minum air banyak dan kena makan banyak suplemen fiber, sayur dan buah-buahan untuk mengelakkan masalah sembelit. Dan sembelit ni juga boleh disebabkan oleh penyakit-penyakit yang lain, ya. Contohnya hormone imbalance ataupun yang paling kita takut disebabkan oleh penyakit dalam usus, kanser usus, ya. Okey, cuma nak tanya jugalah pengalaman doktor lah kan sebagai doktor pakar dan juga yang biasa konsult dengan klien dan pesakit. Biasanya bila orang sebut dengan buasir ni, orang akan segan nak bercerita kan doktor kan. Apatah lagi dia nak share dengan siapa-siapa pasal dia ada masalah buasir. Kalau seorang klien atau pesakit datang jumpa doktor, macam mana mungkin macam mana cara mereka akan mulakan bercerita tu doktor? Bila cerita tentang tanda-tanda simptom tu, mungkin doktor boleh cerita sikit lah pengalaman doktor. Apa muka dimah mereka? Muka dimah. Memang ramai yang datang ni mungkin dalam bukan peringkat awal lah, mungkin sudah mencuba ubat-ubatan sendiri. Yang melihat di internet apakah ubat-ubat untuk buasir dan beli di kaunter farmasi. Dan bila gagal dan baru datang jumpa doktor. So memang ramai yang agak malu dan segan untuk berjumpa doktor sebab sebelum kita mulakan rawatan memang doktor terpaksa membuat pemeriksaan untuk pastikan yang penyakit ini betul-betul disebabkan oleh buasir, bukan disebabkan oleh penyakit lain, ya. So jadi untuk menentukan sama ada buasir atau tidak, doktor kena examine, periksa di bahagian tubuh, ya. Dan mungkin tak nampak dari luar saja dan mungkin doktor terpaksa melakukan memasukkan skop yang kecil di boleh dilakukan di klinik untuk melihat buasir yang ada di bahagian dalam, ya.
Mungkin juga ada setengah pesakit, kita akan menasihatkan untuk menjalani ujian yang lebih lanjut. Seperti ujian kolonoskopi. Kolonoskopi itu adalah endoskop untuk periksa bahagian usus besar untuk kita pastikan bahawa tidak ada penyakit lain selain daripada buasir. Terutamanya mereka yang buang air besar berdarah, mereka yang umur 40 tahun ke atas dan mempunyai masalah sembelit, dan juga mungkin dalam keluarga ada yang mempunyai penyakit colon cancer. Jadi pesakit-pesakit ini kita akan lakukan ujian kolonoskopi untuk kita tengok sama ada betul-betul buasir ataupun ada penyakit lain seperti colon cancer ataupun ulcer yang boleh juga boleh menyebabkan buang air besar berdarah. Oh, jadi kat situ lah kepentingan kolonoskopi itu dibuat untuk mengesan lah ya. Dan nanti kita cerita lebih lanjut, kita ada cerita tentang rawatan. Dan kejap lagi pun nak cerita juga tentang ada stage ke buhasil ni, ada tak tahap-tahap dia, serius ke pada lebih serius dan kronik. Dan cuma satu soalan sebelum berehat ni doktor, bila cerita tentang simptom atau tanda buhasil, adakah ia menyakitkan doktor? Ataupun rasa kadang gatal je ke? Dia bergantung kepada stage dia lah. Nanti kita akan bincang tentang stage. Dan daripada stage tu, dia ada tanda-tanda dia lah. Ada yang sakit, ada yang sakit. InsyaAllah tentang buasir tentang ini ya. Beres, doktor. InsyaAllah. Kejap lagi kita akan sambung cerita tentang simptom dan juga stage ataupun tahap-tahap dalam peringkat-peringkat dalam penyakit buasir ini. Dan sahabat-sahabat, kalau ada soalan, boleh hantarkan melalui WhatsApp kita 011-29-004-004. Ataupun yang anda yang tengah menonton kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM pun, anda boleh ajukan soalan. Dan jangan lupa untuk sharekan video ini supaya kita sama-sama kongsikan manfaat tentang kesihatan pagi ini. Kita bercerita tentang buasir, punca dan kaedah rawatan ya. Sama Dr. Ahmad Sudirman Muhammad Saleh dari KPJ Kajang dan di, terus bersama kami di Mana Pagi IKIM, Inspirasi Iforia Islami. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah tubuhku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Sedapnya susu Wildan dan dan, segarnya susu Wildan dan dan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu, susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak, Mak hubungi je 019-965-3166, 019-965-3166, atau boleh je contact dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasar sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasar. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Kepada warga negara Malaysia, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai pembantu penyelidik sambilan di Perpustakaan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Tempoh kontrak adalah selama 1 tahun. Anda perlulah berumur tidak kurang daripada 23 tahun dan memiliki sekurang-kurangnya sarjana muda dalam bidang penulisan sejarah atau tamadun Islam daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Sekiranya anda mempunyai kemahiran bahasa dalam bahasa Arab, Inggeris dan lain-lain, ia adalah satu kelebihan. Antara tugas dan tanggungjawab adalah membantu penyelidikan berkaitan perpustakaan IKIM dan koleksinya, membantu penghasilan karya pelbagai bentuk seperti penerbitan khas dan video dokumentari tentang perpustakaan IKIM dan koleksi, serta tugasan promosi berkaitan koleksi buku etika dan koleksi tamadun Islam. Sebarang maklumat lanjut, hubungi Unit Modal Insan 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan adalah sebelum atau pada 31 Disember 2020.
Tak perlu aku ragui. Ampun ya bang, bukan main ceria. Nampaknya tu ada apa-apa ke ni? Eh awak ni takkan tak tahu. Air coklat kegemaran saya ni kan. Oh, air koko keluaran intim tu ke? Wah, saya pun nak cubalah kalau macam tu. Kan masa kita bertunang dulu awak hadiahkan saya lagu apa tu? Kasih ke kasih? Jawab ni janganlah kau buat. Malu anak-anak dengar. Oh, romantiknya ayah ni. Air koko ni saya pun suka ya. Memang lezat. Air koko minuman coklat dengan ekstrak kurma dan gam Arabic keluaran Intim Marketing. Bang, ni campur ni, campur ni, campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ha, ni harga dia. Murahnya bang. Ha, Radio Intim sedang mempromosikan pakej iklan koko dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Skim Perlindungan Takaful MySalam atau MySalam dirangka untuk golongan B40 telah berkuat kuasa pada 1 Januari 2019 dan diperluas pada 1 Januari 2020. Manfaat skim termasuk pembayaran tunai RM8,000 dibayar sekali seumur hidup apabila didiagnosis salah satu daripada 45 penyakit kritikal dan pembayaran tunai RM50 semalam bagi hospitaliti sehingga 14 hari setahun. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi, Inforia Islami. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami pada waktu ini. Berteman Kampian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Dan kita masih lagi bersama untuk rancangan kesihatan pagi ini bercerita tentang buasir, punca dan kaedah rawatan. Kita bersama Ahmad Sudirman yang mewakili daripada KPJ, Kajang Specialist Hospital untuk pagi ini. Ya. Dan Dr. Pakar kita, Dr. Ahmad Sudirman bersama kita pagi ini. InsyaAllah untuk sambung pusingan kedua ni, kita cerita tentang tanda-tanda dan juga tahap atau peringkat untuk buasikan doktor kan. Jom kita cerita sikit doktor sambil selit tentang apa tadi tanda atau simptom sekali buasir. Sila doktor. Ya, Pian. Ya, kita berbalik pada soalan tadi. Ya. Tanda-tanda buasir. Okey, ada 4 tahap buasir. Tahap pertama ialah tahap yang paling ringan, iaitu buasir itu kecil dan dia tidak terkeluar dan tidak ada benjolan di bahagian lubur. Ya. Dan tanda-tanda dia mungkin tak spesifik, cuma mungkin akan gatal ataupun tak selesa dan mungkin boleh berdarah semasa membuang air besar yang keras. So ini adalah tahap ataupun stage 1. Ya. Stage 2 ialah benjolan itu akan keluar semasa membuang air besar dan benjolan itu akan masuk secara spontaneous dengan sendiri. Dan dia tak sakit, biasanya tak sakit ya. Stage yang ketiga ialah benjolan di bahagian lubur itu akan keluar semasa membuang air besar dan dia tak boleh masuk spontaneously dan terpaksa menggunakan jari untuk menolak buasir tersebut untuk masuk semula. Dan yang pada tahap ini mungkin akan mengalami sedikit kesakitan terutamanya semasa buasir itu terkeluar. Dan yang tahap keempat di mana buasir tersebut keluar dan dia bengkak dan tersumbat dan sangkut dan tak boleh masuk balik ke dalam usus ataupun lubur bagian dalam, yang keadaan tahap empat ni memang agak sangat sakit dan biasanya pesakit akan datang ke hospital untuk mendapatkan painkiller. Dan memang sangat sakit, nak pegang sentuh pun sakit, nak berjalan pun susah, nak duduk pun lagi susah. Itu tahap ke sampai ada tahap-tahap tu dan keadaan yang berbeza. Dan maaf doktor kalau boleh tanya, benjolan tu mungkin boleh jadi berapa besar mungkin kalau melibatkan tahap-tahap tadi tu, saiznya? Okay. Benjolan tu mungkin yang peringkat awal mungkin kecil saja, mungkin dalam 1 atau 2 cm. Dan kadang-kadang dia boleh membesar, membengkak sekeliling usus. Mungkin besar macam 5-6 cm dan memang boleh sangat besar dan boleh menyebabkan ulcer luka di bahagian tersebut. Bila dah besar sangat memang masukkan pun memang tak boleh dah. Dan masa tu memang terpaksa pergi ke hospital dan
mungkin terpaksa buat pembedahan emergency. Dia, kalau duduk pun sakit kan. Betul. Macam dari tahap pertama nak sampai ke tahap kedua, tahap kedua nak ke tahap ketiga dan seterusnya tahap keempat, dia biasanya ambil masa berapa lama, doktor? Ke ada pesakit yang kadar tahap pertama saja, lepas tu dia boleh pulih pun dia berisiko juga untuk sampai ke tahap keempat, doktor? Ya, kebanyakannya adalah dalam tahap pertama saja, ya, sebab kita tahap pertama kita just rawatan dia cuma kurangkan sembelit, makan makanan yang banyak fiber, minum air yang banyak dan insyaAllah dia akan pulih, ya. Tapi jika faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kepada dubur itu akan berterusan seperti batuk, mengangkat berwarna yang berat, sembelit, dan dia akan menyebabkan buasa itu akan menaik ke tahap-tahap yang kedua, ketiga, seterusnya. So ini bergantung pada setiap individu, apakah faktor-faktor yang menyebabkan buasa tersebut terjadi. Kalau cakap tentang simptom-simptom, doktor, mungkin boleh kita kongsikan juga soalan daripada sahabat-sahabat kita ni. Ada satu WhatsApp kiriman sahabat kita, katanya suami beliau 5 tahun lepas buat pembedahan kanser usus dan sekarang alhamdulillah dah sihat, tapi ada masalah bila ketika membuang air besar dia macam susah nak meneran, sampai jerit-jerit masa meneran. Adakah itu antara tanda buasa dan mungkin doktor boleh bagi pencerahan? Okey, pesakit tersebut ada membuat pembedahan kanser usus. Ya. Yeah? So maknanya dia mungkin telah menjalani pembedahan, dia membuang sebahagian ataupun semua bahagian usus besar tu, itu kita tak tahu. So dan apabila dia mengalami masalah untuk buang air besar semula, yang paling kita takut kanser tu terjadi balik. Kanser tu boleh terjadi balik. Dan pesakit tu sepatutnya kena berjumpa balik doktor untuk membuat pemeriksaan lanjut. Mungkin kena buat ujian kolonoskopi lagi sekali untuk pastikan tak ada kanser yang tersebut tumbuh balik. Okey. Nah, cuma kalau tadi mungkin kes-kes yang special lah, lain lah kesnya kan. Cuma kalau dalam kes buasa doktor, tak kira lah mungkin apa tahap atau peringkatnya tu, boleh tak dia jadi balik? Maksudnya kita dah buat rawatan, lepas tu nanti datang balik. Ya, betul Pian, Hazwan. Memang buasa ni walaupun kita dah buat pembedahan, dia boleh jadi balik kalau kita tak ambil langkah-langkah untuk mengelakkan berlakunya sembelit ataupun lepas operation atau lepas pembedahan buat kerja mengangkat bebanan yang berat pun ada masalah batuk-batuk berpanjangan yang tidak tidak selesai dan mana buasa kita tumbuh balik. Maknanya kena mengambil langkah-langkah untuk mengelakkan supaya buasa tumbuh balik dan maknanya kita kena kurangkan risiko seperti sembelit, angkat barang berat atau penyakit batuk yang berpanjangan tadi tu, ya. Yeah? Ataupun change lifestyle lah, mana tak duduk dalam toilet lama-lama. Itu masalah, itu masalah sekarang doktor, duduk toilet lama-lama ni kadang-kadang dia nak masuk dalam tandas tu tak lama pun sebenarnya urusannya, tapi sebab dah bawa ni ha, bawa ni ha, handphone ni ha. Semua benda habis Facebook buka Instagram, habis Instagram buka WhatsApp, lebih lama daripada biasa. Maaf eh, tapi itu satu habit lah doktor, macam mana doktor? Betul-betul. Sebab yalah, di bilik air sekarang ni memang bukan macam yang dulu-dulu kan. Bilik air, especially kalau dekat hotel ataupun shopping mall, bilik air dia luas, cantik, punya tangan cantik dan ada apa tu, wangi, ada aircon. So dia tempat tu dia bila-bila air tu dia tak letak signage toilet, dia letak signage bilik rehat. Room, yes. Oh, Sebenarnya ada satu amalan yang tak sihat sebenarnya, ya. Apabila kita duduk terlalu lama dalam bilik air.
Okey, baik doktor. Ini ada soalan daripada sahabat kita di Facebook ni. Soalan dia, adakah common terjadi buasir ni pada ibu mengandung? Walaupun dari segi diet, banyak mereka pun dah banyak ambil pengambilan seperti sayur, buah-buahan dan juga air, doktor. Ya, di kalangan ibu mengandung. Ya, ya. Masalah ibu mengandung ni memang masalah disebabkan oleh kandungan yang besar di dalam rahim, dan dia akan menyebabkan tekanan pada bahagian dubur ibu mengandung. Dan memang masalah ini memang sangat common di kalangan ibu mengandung. Dan biasanya kita akan cuba bagi rawatan ubat-ubatan, diet, dan kadang-kadang kita akan bagi ubat untuk seperti gel lah, untuk kurangkan sakit di bahagian tersebut. Dan biasanya kalau yang memerlukan pembedahan, kita akan postpone selepas ibu bersalin. Okey, baik. Cuma doktor, kalau untuk ibu mengandung, masalah berkaitan buasir ni akan datang semasa mengandung pada mungkin jangka masa tertentu ataupun sewaktu melahirkan bayi tu, doktor? Mana lebih berisiko? Ya, biasanya dia akan bermula pada peringkat pertengahan mengandung, bila kandungan tu sudah mula membesar, dan pada masa tersebut sudah menyebabkan tekanan pada bahagian tubuh, ya, dan dan lama-lama buasir itu akan menjadi lebih besar, lebih besar, dan akan menjadi lebih sakit, ya. Dan untuk mengelakkan daripada ianya berlaku semasa kandungan yang kemudian, memang kita galakkan untuk menjalankan rawatan lanjut lah, sama ada pembedahan. Kita akan cakap tentang rawatan kemudian, ya. Baik, kita cakap sekarang, doktor. Mungkin kalau lebih jelas, kita nak jelas tentang rawatan, mungkin apa melibatkan peringkat-peringkat dan juga apa nasihat doktor sekiranya seseorang yang datang dari doktor dengan nak dapatkan rawatan untuk buasir, doktor. Jom, kita sambung. Okey, dia bergantung kepada tahap jugalah, ya. Ya. So, selepas kita dah pastikan benar-benar pesakit ini mengalami buasir dan kita akan bagi rawatan, untuk tahap satu yang peringkat awal, biasanya kita boleh menggunakan ubat-ubatan sahaja. Ada ubat yang boleh digunakan untuk mengecutkan bengkak pada bahagian tubuh, dan kita akan bantu dengan ubat untuk memudahkan ataupun melembutkan najis supaya pesakit tidak sembelit, ya. Dan kita juga akan advise pesakit tentang diet modification, maknanya kena meningkatkan pengambilan fiber, sayur atau buah-buahan, dan minum air yang mencukupi, ya. Dan juga mengubah lifestyle, ya, macam tak mengangkat bebanan yang berat, dan mereka yang agak obesiti untuk melakukan exercise supaya menurunkan berat badan, ya. Yeah. Dan ada prosedur, minor prosedur yang boleh dilakukan di klinik sahaja, iaitu kita panggil rubber banding, iaitu ikat, ya. Yeah. Maknanya kita boleh ikat buasir yang bengkak, yang bengkak dan berdarah di klinik sahaja, ya, tak perlu masuk dewan bedah. Dan prosedur ni sekejap sahaja dan mungkin akan rasa sedikit tak selesa, ya. So ini untuk peringkat 1 dan peringkat 2. Dan jika rawatan ini masih tak boleh mengecutkan buasir, dan kita akan pergi ke tahap rawatan yang seterusnya, iaitu pembedahan, ya. Pembedahan ada beberapa kaedah, dan yang pertama adalah melibatkan excision atau buang bahagian buasir yang bengkak. Ini biasanya untuk tahap yang 4, maknanya buasir itu dah terlalu besar, bengkak, sakit dan sangkut dan dah tak boleh nak masuk lagi ke dalam usus. Dan yang ini memang kita akan jalankan pembedahan, maknanya kita akan potong bahagian buasir yang bengkak tu, dan proses pemulihan mengambil masa dalam 2 ke 4 minggu, sebab luka yang kita potong tu kita tak jahit semula. Dia akan baik
secara automatik kan. Semula jadi. Yang itu yang teknik kaedah konvensional, mana kita potong bahagian wasir. Dan kita ada juga kaedah lain yang less painful, iaitu kita membuat pembedahan, memotong wasir dengan menggunakan stapler. Ya, ini ada satu kaedah yang terpaksa dilakukan di dewan bedah juga. Ya, anda kena bagi bius. Dan stapler tu akan dimasukkan ke dalam bubur, dia panjang bentuk dia, dan stapler tu akan diikat di keliling wasir, dan kita akan fire stapler tu. Semasa kita tembak ataupun fire stapler tu, dia akan memotong wasir di sekeliling dubur, dan at the same time dia akan sambung balik luka yang dipotong tu dengan stapler. Dan teknik ni tak sakit sangat berbanding dengan teknik yang pertama yang kita panggil conventional method yang kita potong tadi tu. Dan biasanya pesakit boleh keluar daripada ward selepas 2-3 hari ya. Ada lagi satu teknik yang lagi tak sakit, iaitu teknik pembedahan laser. Ya. Teknik ini maknanya juga kita akan lakukan di dewan bedah secara bius. Pesakit akan kita akan masukkan laser yang bentuknya seperti macam pen. Kita akan buat lubang sedikit di bahagian dubur yang bengkak tu, dan kita akan masukkan laser dan kita akan tembak di sepanjang wasir itu untuk kita kita akan mengecutkan salur darah di bahagian wasir tersebut, ya. Yeah? Dan apabila salur darah tersebut mengecut dan tersumbat disebabkan oleh laser tu, dan lama kelamaan wasir itu akan mengecut sendiri. Dan biasanya pesakit tak merasa sakit sangat selepas pembedahan, dan mungkin boleh balik selepas the next day ataupun 1-2 hari lepas pembedahan. Oh, doktor, masa pembedahan, prosedur pembedahan tu berjalan kan, bius-bius penuh lah, maknanya pesakit akan ditidurkan. Dia ada dua kaedah. Satu sama ada bius penuh ataupun kita bagi separuh, iaitu kita panggil spinal anesthesia. So, pesakit boleh pilih mana yang dia nak lah. Ya, yeah? Pakar bius akan berbincang dengan pesakit dan bagi option yang mana satu teknik yang pesakit lebih selesa. Dan dua teknik tu kita boleh lakukan pembedahan untuk wasir. Oh, tapi bila dengar doktor sebut satu-satu bentuk rawatan pembedahan, potong tak potong, laser tak laser, staple tak staple tu, mungkin ramai sahabat kita rasa macam insaf lah. Kena jaga kesihatan, kena elakkan daripada kena wasir, dan insyaAllah ada cara-caranya, mungkin cara lifestyle kita lah yang perlu kita ubah dan perbaiki untuk elakkan daripada terkena wasir. Tapi kalau ada masalah tersebut, marilah kita tanya doktor pakar kita pada pagi ini. Macam sahabat kita pun ada katanya lepas menjalani rawatan wasir dan doktor nasihatkan, katanya suruh jaga makan, ada 4 wasir besar dalam rektum saya sebelum ni katanya. Jadi doktor kata jaga akan jadi balik pada wasir tu. Jadi sebelum itu susah dan takut nak buang air, sekarang ni mudah, alhamdulillah. Cuma ada masalah, kalau saya nak derma darah akan mesti kena reschedule kalau berdarah ketika buang air. Jadi adakah itu tanda mungkin simptom berlaku balik wasir itu, doktor? Ya, memang wasir itu memang boleh jadi balik, dan tanda-tanda macam yang seperti saya katakan tadi lah, maknanya sama ada berdarah, bila buang air besar, ataupun gatal, ataupun ada lendir keluar, ataupun ada benjolan lah keluar. So jadi memang kena hati-hati, walaupun sudah buat pembedahan, memang kena mengambil langkah untuk pastikan ianya tak terjadi semula. Okey. Baik, doktor. Cuma nak tanya satu soalan, doktor. Kalau wasir ni seawal usia berapa tahun kita berisiko untuk kena buasir, doktor? Kalau kanak-kanak agak-agak expose tak? Sebab kanak-kanak pun banyak juga masalah sebelit kan? Makan dan sebagainya. Mungkin mungkin ada tak kaitan dengan wasir ni di kalangan kanak-kanak? Jaranglah berlaku. Biasanya kanak-kanak ni yang susah buang air besar disebabkan oleh pemakanan kurang sayur
dan menyebabkan mereka buang air besar najis yang keras, ya. Dan kadang-kadang dia boleh menyebabkan masalah lain, iaitu koyak di bahagian tubuh. Yang kita panggil anal fissure, yang itu pun boleh menyebabkan buang air besar berdarah juga, ya. Tapi buas ini dia jarang berlaku pada kanak-kanak, biasanya pada umur yang dewasa, ya, lebih kepada umur 30 tahun atau 40 tahun ke atas, ya. Tapi siapa-siapa pun boleh kena kalau dia mempunyai faktor-faktor yang menyebabkan tekanan pada bahagian tubuh, ya. Maksudnya kalau macam dari segi kaedah rawatan tu macam mana, doktor? Kaedah rawatan tu mengikut usia juga ke, ataupun kaedah rawatan tu sama saja bagi mereka yang 30 ke 40 ke ataupun yang ke atas? Mengikut simptom. Rawatan bergantung pada stage tadilah, tahap, ya. Tahap 1, tahap 2 kita akan bagi rawatan ubat-ubatan, nasihat untuk diet, untuk change lifestyle, ataupun menggunakan rubber banding, ya. So dia tidak bergantung pada umur, dia bergantung pada tahap. Cuma kalau umur 40 tahun ke atas tu, kita takut yang simptom buang air besar berdarah tu disebabkan oleh masalah lain daripada buasir. Mungkin disebabkan oleh ulcer usus, pertumbuhan ataupun colon cancer ataupun polip dalam usus. Yang umur 40 tahun ke atas ni biasanya kita akan nasihatkan untuk jalani ujian yang lebih lanjut, ya, iaitu endoskopi ataupun kolonoskopi. Okey, baik doktor. Itu kita doktor dah ceritakan tadi tentang rawatan-rawatan yang perlu dijalani oleh mereka menghadapi masalah buasir. Dan kejap lagi untuk pusingan ketika kita nak cerita macam mana nak elakkanlah kalau yang dah jalani rawatan supaya tak berulang, dan pada kita-kita yang belum pernah kena dan tak pernah kena ni, macam mana nak jaga dan elakkan. Dan juga satu soalan yang penting juga, bila nak kena jumpa doktor untuk dapatkan rawatan buasir bagi mereka yang mungkin ada tanda-tanda ni, nanti kita akan jawab persoalan tersebut, termasuk meraihkan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Kita berehat kejap, doktor, eh? Okey, dan sahabat-sahabat sekarang boleh terus juga ajukan soalan laju-laju sesempatnya ni ke WhatsApp kita 011-29004-004. Yang juga tengah tonton kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIN. Takkan tonton saja. Anda boleh tanya soalan dan juga mungkin ada berkongsi pengalaman anda dan juga pendapat anda tentang buasir untuk pagi ini. InsyaAllah doktor kita akan terus beri pencerahan tentang buasir, punca dan juga kaedah rawatan kita untuk hari ini. Okay? Kita ada Dr. Ahmad Sudirman Muhammad Saleh dari KPJ Kajang untuk kesihatan di Warna Pagi IKIM, inspirasi Furia Islami. Astaghfirullah, innallah kana tawwabah. 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 Oh,
zikirullah. Inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah. Inna Allah kana tawwaba. Astaghfirullah. Pagi yang indah disinari warna yang indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan kesihatan, analisis dan topik pagi. Semuanya dalam segmen Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan 6 hingga 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bayangkan tidur malam anda dalam kesejukan penghawa dingin pada suhu 16 darjah Celsius tanpa sebarang selimut atau sarung kaki. Keadaan rakyat Syria dan Yaman lebih parah kerana suhu boleh mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius. Hulurkan sumbangan untuk memberikan mereka kehangatan melalui kempen Winter Appeal Keep Them Warm, Keep Them Alive. Hubungi 03-8926-3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Ada masa lagi mendengarkan Warna Pagi IKIM, teman-teman Pian dan juga Hazwan pada waktu ini. Dah 9.11 minit pagi dan kita masih lagi bersama menerusi segmen kesihatan membawakan tajuk hemorrhoids atau buasir, punca dan kaedah rawatannya, bersama dengan Dr. Ahmad Sudirman Saleh yang merupakan pakar bedah KPJ Kajang Specialist Hospital pagi ini ya. InsyaAllah, dan terima kasih sahabat-sahabat kita yang terus setia sampai saat ini. Doktor, kita nak sambung tadi tapi bila cerita tentang bila nak jumpa doktor untuk dapatkan rawatan ni, mungkin ramai antara kita dia rasa dalam mula-mula tu rasa macam gatal-gatal biasa dia, tak apa kot, tu yang kita risau. Jadi bila waktu terbaik nak jumpa doktor untuk rawatan buasir? Ya, silakan Doktor. Okey, bila masa yang sesuai ya. Actually bila dah ada tanda-tanda buasir, maka itu adalah masa yang terbaik untuk jumpa doktor. Sebab kita tak nak tunggu sampai keadaan dah menjadi tahap yang lebih serius ya. Maknanya kalau dah, especially kalau dah ada buang air besar yang berdarah ya. So masa tu memang the best is jumpa doktor dan biar doktor periksa, pastikan yang masalah itu disebabkan oleh buasir, bukan disebabkan oleh masalah lain yang lebih kita takutlah ya. Maknanya dinasihatkan kepada pendengar untuk ataupun sesiapa saja yang mempunyai masalah atau tanda-tanda buasir ini untuk berjumpa pada doktor-doktor yang bertauliah ya, ataupun perubatan yang bertauliah di klinik atau hospital-hospital yang berdekatan ya. Dan dapatkan pemeriksaan dan rawatan yang sepatutnya untuk mengelakkan daripada buasir tersebut menjadi lebih serius. Cuma doktor, kalau nak kata dari sudut tanda-tanda tadi kan, gatal ataupun mungkin luka darah tersebut, boleh tak kita tentukan berapa lama benda tu berlarutan? Mungkin seminggu kita rasa macam gatal lain macam. Lepas tu mungkin kalau ada darah tu mungkin dalam minggu atau dua minggu. Ke memang kalau once jumpa je tanda tu, kena terus je jumpa doktor? Boleh tunggu tak agaknya? Okay. Kalau yang macam gatal-gatal tu, mungkin selain daripada buasir, mungkin ada sebab lain juga yang boleh menyebabkan tanda-tanda tu. Jadi sepatutnya kena jumpalah doktor terus untuk dapatkan rawatan, untuk mengelakkan benda ini akan jadi lebih serius. Tapi kalau yang mengalami masalah buang air besar berdarah tu, rasanya pada tahap yang pertama bila dah nampak ada darah tu, itu dah consider macam sesuatu yang abnormal ya. Memang kena jumpa doktor dan pastikan apakah punca dia. Sebab ada juga yang lambat datang ke hospital sebab mungkin sebab takut ataupun segan, malu, dan dia punya bila berdarah berterusan, hemoglobin level akan turun sampai ke tahap yang kita panggil anemia. Mungkin bacaan kurang daripada 8, ada yang datang dengan bacaan hemoglobin 5 yang sebenarnya akan mengancam nyawa pesakit ya. Dan bila hemoglobin yang terlalu rendah ni, kita akan terpaksa masukkan darah untuk gantikan darah semula ya. Dan pesakit mungkin akan mengalami simptom-simptom anemia macam
lemah, tak bermaya, pening dan senang pitam. Dan punca dia adalah cuma buasir saja. Buasir boleh buat masalah lain eh? Betul ya, boleh menyebabkan boleh mengancam nyawa jika pesakit mengalami kehilangan darah yang banyak. Jadi jangan main-mainlah tanda ada tanda tu eh. Especially those yang kepada yang mempunyai masalah berak berdarah tu terus pergi. Okey. Ramai juga yang bertanya doktor dekat WhatsApp dengan ruangan komen kita tentang makan pedas doktor. Betul ke makan makanan pedas ni boleh menjadi membawa pada buasir akhirnya doktor? Okey, ini agak kontroversi tapi bila setengah yang makan pedas dia akan senang pergi ke bilik air. Ya? Bila makan pedas saja makan rasa macam sakit perut dan kiri berit ya. Dan bila kerap benda ni akan menjadi kerap, maknanya dia akan duduk toilet lama dan mungkin satu hari mungkin dalam lebih daripada 4-5 kali. Dan sebenarnya makanan pedas yang menyebabkan cirit berit boleh juga menyebabkan masalah buasir. Bukan sebab kepedasan itu tapi sebab masalah diarrhea cirit berit tu doktor kan? Pedas tu akan menyebabkan usus tu jadi sensitif dan cirit berit. Dan cirit berit tu kalau yang sampai 5-6 kali satu hari tu sama juga macam spend masa yang lama dalam toilet dan dia akan menyebabkan buasir itu membengkak. Okey. Ada satu lagi isu tadi doktor ada sebut juga tentang apa batuk. Soalan pertama ni mungkin sebab sekuat mana batuk tersebutlah yang seseorang individu tu lalui hingga boleh menyebabkan buasir. Dan yang kedua pasal angkat bebanan berat. Sebab mungkin ramai juga antara kita ni yang sekarang ni pergi gym mungkin. Maaf ya kalau kita boleh kongsikan. Workout, nak sadar dan sebagainya. Dia angkat bebanan berat kan? Jadi mana semua benda ni boleh jadi faktor pada buasir doktor? Okey. Batuk, kalau batuk yang setakat sedikit-sedikit tu tak apa. Tapi batuk yang menyebabkan kita rasa macam kita meneran. Batuk yang kuat dan kita macam meneran. Sama juga kalau kita angkat berat. Kalau kita angkat yang tak berat sangat, kita tak meneran, itu tak apa. Tapi kalau kita angkat bebanan yang menyebabkan kita meneran, yang itu akan menyebabkan tekanan di dalam abdomen dan juga tekanan ke bahagian tubuh. Dan jika benda ini berterusan dan berpanjangan, dia akan menyebabkan buasir itu jadi bengkak. Jadi punca di sana ialah actually meneran. Ya. Batuk yang menyebabkan dia rasa macam meneran ataupun mengangkat berat, bebanan yang berat tu yang sampai dia rasa macam meneran. Itu yang menyebabkan buasir membengkak. Pluralisme agama adalah satu aliran pemikiran yang melihat kewujudan pelbagai agama dan semua agama adalah sama. Permasalahan utama falsafah pluralisme agama ialah ia tidak terhenti kepada pengiktirafan kewujudan pelbagai agama sahaja. Akan tetapi, menjangkau kepada pengiktirafan kepada kebenaran semua agama di tahap yang sama. Bagi merungkai dan menjawab isu pluralisme agama,
dapatkan buku terbaru IKIM, Pluralisme Agama, Satu Penelitian Islami. Pelbagai bab dalam buku ini merupakan respon ilmuwan Muslim terhadap faham pluralisme agama dari pelbagai dimensi ilmiah. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 03-6204-6388. Dapatkan sekarang. Penerima Bantuan Sara Hidup atau BSH yang layak menerima My Salam adalah individu berumur antara 18 hingga 65 tahun dan pasangan, individu bujang berumur 40 hingga 65 tahun dan berpendapatan kurang daripada RM24,000 setahun, individu OKU berumur antara 18 hingga 65 tahun dan berpendapatan kurang daripada RM24,000 setahun. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. Alif, nak ke mana tu? Nampak tergesa-gesa. Eh, Ikram, sihat ke? Maaflah, aku dah lambat nak pergi kelas ni. Sambung belajar lagi ke, Alif? Eh, taklah. Aku sertai kursus di Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi? Kursus apa tu, Alif? Macam-macam kursus berkaitan koperasi, Ikram. Untuk usahawan, macam awak pun boleh sertai. Tapi urus koperasi, perniagaan, pelancongan dan kesihatan, peladangan, macam-macam lagi lah. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi 03-7964-9000 atau layari www.ikkm.edu.my, Facebook, Instagram, Twitter, Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia menerajui kecemerlangan. Jika anda penerima bantuan Sara Hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau My Salam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun jika dimasukkan ke hospital. Manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk simakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. My Salam, My Salam, My Salam. Perlindungan takaful percuma. Kepada warga negara Malaysia, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai pembantu penyelidik sambilan di Perpustakaan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Tempoh kontrak adalah selama 1 tahun. Anda perlulah berumur tidak kurang daripada 23 tahun dan memiliki sekurang-kurangnya sarjana muda dalam bidang penulisan sejarah atau tamadun Islam daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Sekiranya anda mempunyai kemahiran bahasa dalam bahasa Arab, Inggeris dan lain-lain, ia adalah satu kelebihan. Antara tugas dan tanggungjawab adalah membantu penyelidikan berkaitan perpustakaan IKIM dan koleksinya, membantu penghasilan karya pelbagai bentuk seperti penerbitan khas dan video dokumentari tentang perpustakaan IKIM dan koleksi, serta tugasan promosi berkaitan koleksi buku etika dan koleksi tamadun Islam. Sebarang maklumat lanjut, hubungi Unit Modal Insan 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan adalah sebelum atau pada 31 Disember 2020. Kuantan 89.6 FM. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi IKIM bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini. Jangan risau, kita masih lagi bersama menerusi segmen kesihatan pagi ini, membincangkan tentang buasi ataupun hemorrhoids, punca dan juga kaedah rawatan. Kita bersama dengan Dr. Ahmad Sudirman pagi ini. Ya. Kita minta maaf ada sedikit masalah teknikal dari kami di radio tadi. Apapun, Doktor, kita masih bersama kita, Dr. Ahmad Sudirman pagi ini. Terima kasih, Doktor. Minta maaf tadi masalah teknikal sikit, Doktor. Dan yang terakhir, sempat kita dengar tadi tentang workout tadi, angkat berat-berat sampai menegan. Bukanlah workout saja, maaf, Mat. Ataupun buat kerja yang melibatkan bebanan yang berat, Doktor. Mungkin boleh Doktor ulang balik sikit info tu. Bila kita kata mengangkat bebanan yang berat, maknanya bila kita mengangkat bebanan tu, kita rasa macam kita terpaksa menegan. Untuk mengangkat, baru kita boleh angkat. Yang itu yang akan menyebabkan tekanan di bahagian abdomen dan akan dibawa ke bahagian tubuh dan menyebabkan pembengkakan. Jadi jika proses ini berlaku berulang-ulang dan berpanjangan selalu, maknanya memang akan menyebabkan masalah buasa ini timbul. Dan sama juga dengan batuk yang berterusan, ya, batuk yang bukan batuk sedikit-sedikit, batuk yang menyebabkan kita pun rasa macam sampai nak menegan. Ya? Kesan daripada abdomen tu, kan? Kesan daripada batuk tu, dan jika dia berterusan dan boleh menyebabkan buasa itu membuka.
Okey, okay. Itulah kisahnya dan kaitannya lah kan. Batuk, beban berat dengan buasir tadi. Dan ada juga sahabat-sahabat juga yang bertanya ni tentang macam mana pada mereka yang dapatkan info rawatan, beli obat ataupun info berkaitan buasir ni di mungkin di media sosial dekat dekat mana-mana, bukan dengan doktor. Doktor, apa apa pandangan dan nasihat doktor? Ya, banyak apa tu maklumat berkaitan buasir kalau kita lihat di internet ya. Tentang rawatan dan yang cuma kita takut maklumat yang disalurkan tu ada yang betul ada yang tak betul. Ya. Terutamanya kalau tidak melibatkan rawatan perubatan moden ya, ataupun melibatkan rawatan perubatan yang lain ya. So yang yang sebaiknya kalau anda mempunyai masalah dan mempunyai tanda-tanda yang buasir seperti yang saya nyatakan, elok pergilah berjumpa dengan doktor yang bertauliah di klinik dan hospital berdekatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan yang sebaik mungkin. Dan sebenarnya mencegah lebih baik daripada merawat ya? Sebab kalau kita tengok tadi pembedahan dia, macam-macam pembedahan yang yang agak menakutkan dan memang ada yang mungkin selepas pembedahan akan sakit selepas 2 hingga 3, 4 minggu. Jadi untuk mengelakkan benda ni terjadi, jadi kita mencegah daripada mendapat penyakit buasir. Okay. Baik, insyaAllah. Okay. Dah ada sahabat kita pun bila doktor sebut tadi 2-3 minggu. Ada yang dekat WhatsApp ni kata 20 tahun mengalami buasir. Sekarang ni tengah tunggu pihak hospital telefon untuk buat pembedahan untuk ikat dekat buasir yang macam doktor sebutkan tadi rawatannya. Dan ada yang bertanya kalau ambil makan ubat, kalau ambil ubatan tu doktor bila nak berhenti makan ubat ketika buasir tu berdarah terus menerus kah makan ubat tersebut? Okey, kalau makan ubat dan masih ada tanda-tanda berdarah, maknanya anda kena dapatkan rawatan yang lebih lanjut. Maknanya tak boleh continue ubat sahaja, maknanya mungkin nak kena buat ikat rubber banding ataupun mungkin doktor pakar akan ada ubat yang yang mungkin akan bagi ubat yang lebih tinggi dosnya supaya buasir itu akan cepat mengecut. Oh, ikut nasihat doktor lah insyaAllah. Itu soalan daripada sahabat kita di WhatsApp doktor, katanya dia pernah buat operation laser disebabkan buasir ni. Adakah simptom selepas operation ni ialah tumbuh bisul yang banyak dan berterusan selepas 3 hingga 5 tahun selepas pembedahan tu dibuat doktor? Dia ada bisul 3 ke 5 tahun lepas pembedahan. Okey, itu agak satu jangka masa yang panjang. So mungkin biasanya laser tidak ada banyak komplikasi ya. Laser cuma kita cuma buat lubang kecil di bahagian luar lubang untuk kita masukkan laser punya probe ke dalam bahagian buasir. Jadi kalau ada masalah bisul, takut ianya berkaitan dengan masalah lain daripada buasir, iaitu fistula, iaitu masalah bisul di bahagian lubang yang mempunyai banyak akar. Yang itu pun adalah satu masalah yang yang kompleks dan complicated dan dia senang berulang dan dan dinasihatkan untuk pergi mendapat pemeriksaan lanjut. Kalau macam fistula tu dia boleh jadi berapa lama selepas pembedahan atau rawatan buasir doktor? Kalau lah berlaku fistula tadi tu. Fistula tu bukan disebabkan oleh pembedahan, mungkin disebabkan oleh masalah lain ya. Mungkin hygiene ataupun kawasan lubang tu tak bersih ya. So yang itu mungkin masalah lain, bukan berkaitan dengan Okey, baik dan itu pun dah sampai ke penghujung ni, kesian doktor macam-macam soalan kita tanya ni. Sampai ada yang hantar komen dia kata ngilu mendengarnya pagi ni, ya Allah. Tapi itulah yang penting, kita nak kena elakkan daripada kena buasir dan ada langkah-langkah yang perlu kita jagalah untuk elakkan buasir. Mungkin apa nasihat doktor pagi ni doktor untuk menutup? Ya, kita hendaklah selalu mengamalkan gaya hidup sehat dengan dan juga makan makanan yang seimbang ya.
Okay. Maknanya kita banyak makan makanan yang fiber, iaitu sayur, buah-buahan, minum air yang secukupnya dan melakukan exercise untuk mendapat berat badan yang ideal dan mengubah lifestyle yang tidak sihat, macam smoking, duduk di toilet yang terlalu lama, ya. So amalan-amalan ini insya-Allah boleh mengelakkan daripada berlakunya penyakit bawasir. Baik, insyaAllah. Okay. Itu dia nasihat doktor. Terima kasih doktor banyak-banyak sudi luangkan masa bersama sahabat pendengar Radio IKIM pagi ni untuk nasihat berkaitan dengan buasir, punca dan rawatan. Kalau sahabat-sahabat nak jumpa, nak dapatkan nasihat daripada Dr. Ahmad Sudirman, boleh ke KPJ Kajang Specialist Hospital. Ramai kalau duduk Kajang tu biasa lalu depan KPJ Kajang ni, kita tahulah lokasi ni insyaAllah. Jadi untuk pagi ni terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih Azwan dan Pian. InsyaAllah jumpa lagi doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum doktor. Alhamdulillah, itu dia doktor pakar kita hari ini untuk segmen kesihatan. Dan sahabat-sahabat sekalian, terima kasih yang mendengar dan juga menonton, dan juga boleh kongsikan lagi video kita di Facebook ataupun YouTube untuk jadi panduan kita bersama. Ya betul. Terima kasih juga di atas perhatian anda dan juga yang bertanya soalan semua. InsyaAllah kalau anda terlepas poin penting yang telah pun doktor sentuh sebentar tadi, anda boleh tonton kembali di YouTube dan juga di Facebook IKIM FM, YouTube channel IKIM. InsyaAllah kita harapkan ilmu itu dapat memberi manfaat kepada semua. Okay? Dan minta maaf kalau ada soalan-soalan yang tak sempat kita kongsikan pagi ni. Ya. Baik, kita berehat seketika, dengarkan dulu Darwish dan Far East dengan lagu mereka Safiyah. Terus setia dengan Warna Pagi di IKIM, inspirasi Fodiyah Islami.